Oke teman-teman, kita coba bersihkan ee-nya teman-teman biar lebih lezat nantinya. Oke. Teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu ya. Jadi kita nggak bawa alat teman-teman. Oke teman-teman, kita udah bersihkan, simpel saja dan kita langsung eksekusi ya, kita bakar. Oke, lama-lama ikuti terus dan lanjut. Oke teman-teman, karena di sini tuh masih zaman purba ya, jadi korek itu belum ada, kita harus tradisional menggunakan penggesekan seperti ini. Ini harus telaten teman-teman. Kesukaan ini rek mau. Karena ini kelamaan demi kenyamanan bersama, kita harus pakai korek saja. Kok zaman dulu nggak ada ya koreknya mas? Nggak ada. Jadi seperti itu tadi, ini sebuah edukasi ya. Zaman dulu itu nggak ada korek, terus cara menyalakan api itu menggunakan seperti tadi, gesekan maut, bukan gesekan maut, gesekan anu itu, gesekan negara api. Oke, ketika nanti sudah matang kita makan di sini aja mas ya. Siap. Jadi sama kameramen kita menikmati suasana di sungai ini. Ada durian cuma nggak ada buahnya, cuma kalau degan atau kelapa muda itu banyak banget di sini. Dan pokoknya kita persilahkan lah untuk ngambil di sini bebas, karena bukan punya saya loh. Ini ada nih kebun saya di sini, cuma isinya pohon semua. Oke teman-teman, ini saya menemukan tadi di pinggiran sungai ya, jadi nggak kereview. Jadi ini tanaman liar yang bisa buat bumbu ya, sembuh, penting digecek nanti. Wis iya mas, ya tradisional banget gitu. Tadi tumbuh di alam liar ya teman-teman. Jadi kalau kalian nemu seperti ini bisa kalian buat bumbu di rumah. Nah, seperti ini teman-teman untuk proses pembumbuannya.
Nah ya. Oke, kita langsung bakar. Oke teman-teman, langsung aja kita ini tiriskan air jeruk apa sebenarnya biar nggak terlalu amis. Mantap, kita lihat suasana pinggir sungai ini. Oke teman-teman, bentar lagi nih kayaknya sudah matang teman-teman. Tapi biar lebih matang anek gitu. Bentar lagi ya. Oh, panas ya. Langit. Oke teman-teman, sudah matang sepertinya. Nah, ini gosong teman-teman. Nah, tapi ini masih jeruknya matang ya. Oke, langsung saja kita makan bersama. Yuk lanjut. Wah, kok enak ini mang mas, poro-poro. Jangan mulu ya wisan. Disteri segon kali. Ini kok hidup di sungai itu, di sungai desa itu seperti ini ya. Ayo dulu. Mantap. Gurih teman-teman. Oke, sebelum kita makan, coba kita review aja teman-teman. Kita cium, ambunnya gurih pol. Oke. Oke, ambunnya wis. Gurih. Mantap. Emang primitif. Oke teman-teman, langsung saja kita makan. Gimana, yuk lanjut. Ini jatah kameramen teman-teman. Oke, kita makan dulu. Tadi udah cuci tangan teman-teman sebelumnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ngapet mas, teman-teman. Enggak seru ya. Kita bagi sama kameramen ya. Sumpah teman-teman, ini enak banget, saya rekomendasikan ya buat kalian kalau tinggal di desa. Segera cari ikan apa tadi mas namanya, tongkolodon ya. Tongkolodon ini spesies ikan yang cukup langka ya, langka sekali menurut saya. Rasa dagingnya wah mantap sekali. Oke, bismillah. Ini kasih enak lalap ya, mas. Ini ada lalap, ini daun kates, pepaya dan pepaya. Coba kita langsung. Ini jarang-jarang. Kayaknya pertama kali atau kapan terakhir saya lupa makan yang mentah ini. Kita langsung aja makan. Sayangnya kurang sambal. Yuk lanjut ya. Ternyata rasanya mangu. Dia harus dimakan kameramen nih. Rasanya mangu dan pahit. Ini ya, daun apa? Kates.
Ini kepalanya. Ini favorit kamen-kamen nih. Ini jeruan ikan. Saya juga suka teman-teman. Ini telurnya. Telur ikan. Bismillah. Ini top. Mantap. Oke teman-teman ya, jadi ini kita sisakan untuk kameramen. Jadi buat kalian yang suka konten seperti ini, bolang cari ikan-ikan langka ataupun makhluk aneh yang ada di bumi, kita mukbang bersama. Jadi silahkan komentar, like, dan di subscribe biar saya tambah semangat. Jadi nantikan video berikutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.